ya, dari semangat bapaknya memerintahkan. Bagaimana situasi? Siap, siap.
Damkar ada di dadamu? Ada, ada, ada. Apakah Damkar ada di hatimu? Ada, ada, ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Terima kasih. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasiok, Pak Endang dan rombongan, yang saya hormati Pak Kasatpol PP Kota Bekasi yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabid Dibum, yang saya hormati Pak Camat, Pak Lurah yang mewakili, yang saya hormati pimpinan Sumarekon TBK itu yang mewakili, hadirin tamu undangan serta seluruh pasukan pemadam kebakaran Kabupaten Kota Bekasi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara latihan bersama pemadam kebakaran Kabupaten dan Kota Bekasi yang nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama penanganan kebakaran di wilayah perbatasan antara Kabupaten dan Kota Bekasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Kota Bekasi yang memiliki luas wilayah hampir 121 km persegi kurang lebih, dengan populasi penduduk kurang lebih sekitar 2,6 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk yang di atas 15.000 untuk wilayah utara dan mungkin wilayah selatan sekitar 10.000 per kilometer persegi, 10.000 jiwa per kilometer persegi, ini sangat berpotensi ya, berdasarkan laporan sampai dengan bulan Oktober kemarin, jumlah kejadian kebakaran di Kota Bekasi hampir mencapai angka 190 kejadian sampai dengan bulan Oktober. Kita bisa bayangkan ancaman bahaya kebakaran di masing-masing wilayah ini menuntut kesiapsiagaan seluruh aparatur damkar, baik di wilayah Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Kita tahu di wilayah Kota Bekasi yang kita akan juga melaksanakan pelatihan bersama ini insya Allah di hari Jumat nanti dengan pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kita sungguh mengapresiasi apa yang dilakukan hari ini. Ini hanya sebuah simulasi Bapak-Ibu sekalian. Ini hanya sebuah simulasi dan pada kenyataannya kita telah melakukan beberapa kali pemadaman di wilayah-wilayah perbatasan seperti Pedurenan, Mustikasari yang skala kebakarannya cukup besar dengan lama pemadaman hampir 10-12 jam ya, dengan armada yang kita kerahkan lebih dari 12 unit kendaraan. Kita menghimbau seluruh pihak, kita mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh yang terkait, seluruh pemangku kepentingan, bahwa pemadam kebakaran Kota Bekasi saat ini, mungkin sama dengan Kabupaten Bekasi, mulai 1 Januari 2017 telah bertransformasi, Pak. Di Kabupaten Bekasi, Dinas Pemadam Kebakaran, di Kota Bekasi juga Dinas Pemadam Kebakaran, tadi sudah disampaikan oleh protokol dengan 12 kepala seksi, 4 bidang, 1 sekretariat dengan 3 subbagian, ini cukup besar organisasinya. Dan Kota Bekasi kita rencanakan akan memiliki 12 sektor, Pak. 12 sektor di masing-masing kecamatan, walaupun ada jumlahnya 56 kelurahan. Yang sudah terbangun saat ini, sektor-sektor pemadam kebakaran di Kota Bekasi adalah pertama sektor Harapan Indah atau Kecamatan Medan Satria. Ini berkat bantuan pihak HDP yang memberikan bantuan pembangunannya dan kita sudah operasionalkan 3 bulan yang lalu. Kemudian yang kedua, sektor Mutiara Gading di Kecamatan Mustika Jaya. Yang ketiga, sektor Jati Sampurna di Kecamatan Jati Sampurna. Dan tahun ini sedang dibangun 2 sektor. Yang pertama, sektor
Rawalumbu, yang keempat nanti, dan yang kelima sektor Bekasi Utara. Ya, untuk tahun 2018 kita akan bangun satu sektor di Bekasi Timur. Jadi dengan demikian Kota Bekasi sampai dengan 2018 akan memiliki 6 sektor yang sudah terbangun. Tinggal kita punya 6 sisa sektor yang belum terbangun. Kalau kita mengacu kepada Resra Pemadam Kebakaran Kota Bekasi sampai dengan tahun 2018-2019, maka jumlah kendaraan armada yang harus dimiliki oleh Dinas Pemadam Kota Bekasi dan Pemadam Kebakaran itu kurang lebih sekitar 60-70 unit kendaraan dengan 9 sektor yang sudah terbangun dan dengan jumlah pasukan sekitar 350-400 anggota pasukan pemadam. Jadi sungguh besar tuntutan masyarakat terhadap para anggota pemadam kebakaran baik di kabupaten maupun di Kota Bekasi. Salah satunya kita buktikan dengan simulasi di pagi hari ini. Bersyukur juga Allah, tahun depan kita akan 3 unit, sekitar 3 unit. Kita rupanya sekitar 15 unit kita akan coba adakan di tahun depan. Gunakan dan merasa aman dan nyaman. Ya. Dengan demikian, menurut hemat saya, di tahun 2019, pemadam kebakaran kota dan kabupaten sudah bisa saling bersinergi dan masing-masing bisa... Antaranya urusan tentang Trantibum Limnas dan Damkar itu merupakan urusan wajib pemerintahan di mana masuk dalam pelayanan dasar yang harus ada SPM-nya. Kalau kita ada SPM berarti kita bicara standar mutu pelayanan. Kita akan mengacu kepada standarisasi alat dan standarisasi kompetensi. Jadi kalau alatnya sudah mahal, kompetensinya sudah meningkat, tentu harapan kita tingkat kesejahteraan pasukan damkar sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri juga harus bisa kita tingkatkan. Ya. Apalagi masalah damkar ini merupakan masalah konkuren di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota bisa berbagi, bisa mengambil perannya. Pemerintah pusat bisa mengambil peran dalam melakukan fasilitasi berbagai kebijakan. Pemerintah pusat bisa melakukan berbagai intervensi regulasi dan keuangan. Pun demikian dengan pemerintah provinsi. Sehingga persoalan-persoalan damkar di daerah bisa segera diselesaikan. Sekali lagi, terima kasih tamu undangan yang telah hadir dalam kesempatan yang baik ini. Dan mudah-mudahan harapan kita ke depan, pasukan damkar makin solid, pasukan damkar makin kuat, dan tentu kesejahteraan pasukan juga bisa semakin ditingkatkan. Karena itu komitmen Pak Menteri Dalam Negeri yang disampaikan dalam Rakornas kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu saya tambahkan, mungkin setelah ini akan dilanjutkan dengan penandatangan MOU. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الطهارة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجدة بالعلم وبركة بركي وتمقبل الموت ورحمة عند الموت wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hunna li ya Allah fi sirati al maut wa najatan minan nar
Ya Allah, Ya Aziz, pada hari ini kami adalah pelatihan bersama. Kuatkanlah kerjasama kami, Ya Allah. Kuatkanlah tenaga kami, Ya Allah. Semangatkanlah kami, Ya Allah, untuk penyelamatan Kota Bekasi, Kabupaten dan sekitarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, peran selesai. Terima kasih, Bu Bada. Silakan. Penghormatan upacara. Hormat. Bina upacara dapat komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan pada acara latihan bersama dalam rangka simulasi penanggulangan kebakaran antar wilayah, yang mana Bapak Ibu sekalian para tamu undangan, di sini ada beberapa dinas dan para tamu. Adapun acara susunan pada pagi hari ini, yang pertama adalah gelar simulasi, yang kedua adalah upacara dalam rangka penandatanganan MOU, yang ketiga adalah sambutan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, yang keempat pembacaan pokok-pokok kerjasama antar wilayah, yang kelima penandatanganan perjanjian kerjasama, yang keenam pemberian plakat perjanjian kerjasama, yang ketujuh pembacaan doa, yang delapan upacara selesai dan dilanjutkan dengan ramah-ramah. Latihan bersama dalam rangka simulasi penanggulangan kebakaran antar wilayah hari Jumat tanggal 17 November 2017. Kejadian
pemadam kebakaran atau Jaya 5 di wilayah 1889578805. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apabila terjadi terjadi kebakaran yang lalu diterima oleh penghubung atau petugas pemadam kebakaran ya, dengan mengarahkan kepada dalam rangka latihan bersama dinas pemadam kebakaran Kota Bekasi.
Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana situasi? Mana? Mana? Bandar Mil, Bandar Acam, Ahmad, teman-teman Bandar Bang atau yang mewakili yang saya banggakan, Pak Lurah, seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan gelar latihan gabungan, latihan bersama pemadam kebakaran Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kurang lebih 21 km persegi dengan populasi jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata di atas 12.000 jiwa per kilometer persegi, mempunyai eskalasi bahaya kebakaran yang cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan hasil evaluasi di tahun ini. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober, tidak kurang dari 190 kejadian kebakaran terjadi di seluruh wilayah Kota Bekasi. Ini perlu kemampuan kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran, terutama yang ada di wilayah-wilayah perbatasan. Sebagaimana kita tahu, Kota Bekasi di sebelah barat berbatasan dengan DKI Jakarta, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, di sebelah selatan berbatasan dengan Bogor dan Kabupaten Depok. Maka kita akan menandatangani naskah kerjasama penanganan kebakaran di wilayah perbatasan. Ini perlu. Di samping untuk menjalani silaturahmi antar pasukan, saling mengenal, saling bekerjasama, dan tentu saling bahu-membahu, ini kita perlukan untuk menuju kepada pasukan pemadam kebakaran yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Dalam waktu dekat, insya Allah, peraturan pemerintah mengenai SPM pemadam kebakaran akan segera ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan peraturan Menteri Dalam Negeri ya, yang merupakan perubahan terhadap Permendagri itu juga akan segera ditandatangani. Dan tentu kita ke depan akan mengacu kepada standarisasi alat dan standarisasi kompetensi. Dengan demikian, tugas-tugas pemadam kebakaran di seluruh pelosok tanah air ini harus memerlukan penanganan yang sama, standar alat yang sama, standar kompetensi petugas yang sama, dan tentu juga standar kesejahteraan aparatur yang sama. Bahaya yang dihadapi oleh pasukan pemadam kebakaran cukup besar dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Sebagaimana motonya, pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Sudah saatnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menaruh perhatian lebih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan damkar Indonesia. Yang saat ini kalau kita dengarkan, keluhannya hampir sama. Terbatas alat, terbatas personil, gaji minim, peralatan minim, dan lain sebagainya. Artinya pemerintah pusat tidak bisa berdiam di, apalagi bupati, wali kota seluruh Indonesia harus jelas-jelas berpihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan damkar ke depan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, hari ini kita saksikan sebuah simulasi. Jadi ini akan menentukan apabila ada kejadian di wilayah perbatasan, kesiapsiagaan pasukan masing-masing wilayah, baik Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, maupun Kota Depok. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah laksanakan latihan gabungan dengan Kabupaten Bekasi. Tinggal mungkin tahun depan insya Allah kita akan lakukan dengan DKI Jakarta, ya. Setelah kita juga punya armada yang memadai, ya insya Allah mohon doa dan dukungannya di Damkar Kota Bekasi. Insya Allah di tahun depan akan membangun markas komando yang mudah-mudahan bisa menjawab sebuah kebutuhan tentu.
untuk melayani masyarakat Kota Bekasi khususnya di tugas-tugas kegawat daruratan. Dan kita juga insya Allah akan melakukan penambahan armada, memodernisasi alat tentu dengan alat-alat yang lebih bagus, lebih baru lagi. Kita insya Allah akan adakan sekitar 15 unit untuk akan kita adakan untuk kapasitas 4.000 liter dan 5.000 liter termasuk water supply hand pressure yang kita akan beli. Kemudian juga akan secara bertahap kita akan memenuhi standar-standar alat sebagaimana yang ditentukan dalam standar pelayanan minimum. Ya, dan tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi pasukan, rekan-rekan sekalian, teruslah berlatih, ya, teruslah berlatih karena tugas-tugas Anda semakin hari semakin berat. Berikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat Kota Bekasi, buktikan dedikasi dan loyalitas Anda tanpa batas kepada pimpinan kita untuk tugas-tugas yang mulia ini. Itu saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Damkar Kabupaten Bogor dan rombongan yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Pak Kadis Damkar Kota Depok juga bersama rombongan yang telah berpartisipasi dalam acara ini, terutama seluruh staf dan jajaran bidang pemadaman dan penyelamatan di Damkar Kota Bekasi. Saya aturkan terima kasih. Alhamdulillah ternyata acara hari ini jauh lebih baik, ya. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah pengalaman di mana kalau ke depan kita akan adakan acara, paling tidak ya bisa memperlihatkan sebuah kinerja yang baik, lah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan kepada rekan-rekan dari Kabupaten Bogor dan Depok setelah acara ini, ya semoga selamat kembali tujuan dan selamat melaksanakan tugas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan disiapkan. Terima kasih dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor serta Dinas Pemadam Kota Bekasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Satu, bahwa eskalasi kebakaran saat ini berdasarkan evaluasi semakin meningkat jumlahnya, sehingga diperlukan kesiapsiagaan seluruh anggota pasukan pemadam kebakaran. Dua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka menjalin kerjasama dalam pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran di masing-masing wilayah. Tiga, ruang lingkup perjanjian. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi operasional pemadam kebakaran di masing-masing wilayah. 4. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertuang dalam pasal 4 perjanjian kerjasama ini adalah A. Pihak yang terkena musibah kebakaran berhak memperoleh pelayanan pemadam kebakaran dari pihak lainnya. B. Kedua belah pihak berkewajiban untuk saling memberikan kompensasi dalam bentuk tertentu yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan perjanjian tambahan atau adendum dari perjanjian ini. 5. Jangka waktu perjanjian. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 tahun dan berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini. Demikian pokok-pokok perjanjian kerjasama. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilaihil karim, antal karim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'baraka wa ta'ala an kulli ishadatina shahabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah engkau berikan dan engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pelatihan bersama dalam penanggulangan bencana kebakaran antar perbatasan wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi dan Kota Depok. Wa'ala ali sayyidina Muhammad bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.